kadar tekanan suri rumah lebih tinggi berbanding wanita yang bekerja. Saya bukan nak kecilkan wanita bekerja sebab saya pun bekerja sekarang. Tetapi apa yang berlaku dalam pengalaman saya jadi suri rumah berada di rumah mengulangi rutin yang sama dan kawan-kawan dia adalah benda yang tak boleh bercakap. Tinggal mangkuk, penyapu, kadang dia cakap jugalah dengan mesin basuh. Dan kalau dia ada konflik dengan pasangan, dengan suami, lagi tak settle dengan suami dia, bawa beban tu sampai petang. Kejap tengok telefon, tak ada mesej pun. Minta maaf ke apa. Suami dekat ofis, dah hore lah. Jumpa kawan, lepas tu minum, dah lupa lah masalah tadi. Tapi isteri kat rumah ni menguruskan emosi sendiri, pujuk hati sendiri, makan hati sendiri. Oh, je sedih lah pula. Syazah, saya makan hati ayam, Syazah hati sendiri tak makan. Bila wanita bekerja, ada konflik di rumah, dia pun pergi pejabat. Dia dah ada suasana baru. Dia jumpa kawan dia, dah okey, jom makan-makan. Jadi, dia lain dah, dia ubah dah emosi tu. Dia jadi ada fokus lain. Tetapi bila tak berubah suasana dan masih dalam keadaan yang sama, kekuatan wanita yang berada di rumah ini adalah menguruskan emosi. Kalau ikut rasa emosi itu malah buat kerja itu. Kalau ikutkan tak nak masak, kalau ikutkan tak nak ni, tetapi tahu tanggungjawab, tahu apa yang kena buat, buat juga walaupun macam-macam bunyi, rembah sana rembah sini, buat juga. Allahuakbar.